Latihan perdana Arema FC jelang musim baru Liga 1 diawali perpisahan Sergio Silva. Arema FC menggelar latihan perdana untuk persiapan Liga 1 musim depan. Latihan Arema di lapangan Dirgantara, Abdul Rahman Saleh, Kabupaten Malang, Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023, diikuti 19 pemain. Sebelum latihan digelar, ada momen perpisahan yang dilakukan bek asing asal Portugal, Sergio Silva. Seperti diketahui, Sergio sebenarnya masih punya sisa kontrak satu musim dengan tim yang dijuluki Singo Edan tersebut. Namun, Sergio Silva dan manajemen Arema FC sepakat untuk menyudahi kontrak itu lebih awal. Sebelum latihan dimulai, bek berusia 29 tahun itu menyalami satu persatu pemain Arema. Sergio Silva juga berpamitan dengan tim pelatih dan ofisial Arema FC, serta awak media. "Saya berharap pada masa depan tim ini lebih baik," katanya. Namun, ia tidak menyebutkan kemana akan melanjutkan karir. Dari informasi yang diberikan manajemen Arema FC, Sergio Silva akan mudik ke negaranya, Portugal. Total, Sergio bermain untuk Arema selama dua musim. Sebenarnya performanya tidak terlalu buruk, dia selalu jadi andalan di lini belakang bersama Bagas Adinugroho. Namun pada musim ini, Arema FC juga punya kebijakan baru dengan duet pelatih Joko Susilo dan Iputu Gede. Alhasil, kedua pelatih itu mencari bek asing baru nantinya. Hanya Sergio Silva yang berpamitan dengan Arema FC, sementara itu, Renzi Yamaguchi, Adilson Maringa, dan Abel Camara tak muncul.